Dua pembalap Pramac Racing Johan Zarco dan Jorge Martin pamer helm spesial edisi Mandalika. Balapan belum dimulai, tribun sudah penuh dengan penonton. Pembalap Moto3 tim Red Bull KTM Tech 3 Dennis Ondru takjub melihat sirkuit Mandalika sudah dipenuhi penonton meski rangkaian MotoGP Mandalika baru berjalan 2 hari mendatang. Guys, kita masih punya waktu 2 hari sebelum free practice. Saya tidak bisa membayangkan di hari balapan akan sepenuh apa nanti, tulisnya di unggahan Instastory-nya. Dalam unggahan, pembalap asal Turki itu terlihat kerumunan penonton di salah satu tribun. Ia bahkan merekam momen para penonton bersorak dengan ramai di tribun. Dua pembalap Pramac Racing MotoGP, Johan Zarco dan Jorge Martin, dipastikan akan memakai helm spesial edisi Mandalika. Kepastian itu terungkap setelah Zarco dan Martin memamerkan helm spesial MotoGP Mandalika di akun Instagram pribadinya pada Kamis 17 Maret dini hari waktu Indonesia Barat. Helm yang diproduksi Shark itu dibuat berbeda untuk kedua pembalap meskipun tetap mengambil tema Mandalika dan Indonesia. Di helm Zarco terlihat motif khas Lombok dengan pada bagian leher tertulis Mandalika dan terpasang bendera Indonesia. Senang membawa sedikit unsur Indonesia ke dalam desain helm saya untuk akhir pekan ini. Semoga Anda menyukainya. Jangan lupa ada kontes untuk memenangkannya. Tulis Zarco di caption foto helm spesial Mandalika tersebut. Sementara pada helm Martin di belakangnya terdapat gambar peta Indonesia berwarna merah dengan tulisan Special Edition. Helm edisi khusus, tulis Jorge Martin dalam caption foto tersebut. Tim MotoGP Pramac Racing telah membuka peluang penggemar di Indonesia mendapatkan helm dengan desain spesial Mandalika yang akan digunakan Johan Zarco dan Jorge Martin di MotoGP Indonesia. Sang produsen helm spesial Mandalika untuk Zarco dan Martin juga kembali mengingatkan kepada penggemar soal kontes tersebut. Coba keberuntunganmu dan menangkan helm spesial ini bersama Pramac Racing dan Johan Zarco, tulis Shark di Instastory-nya pada Kamis 17 Maret.